Ya. Iya. Selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Dadang Budiaji selaku Senior Manager Cardinal untuk pengundian 50 motor listrik. 50 unit motor listrik. Silakan Bapak Dadang. Iya, silakan Bapak Dadang Budiaji. Iya. Mangga, silakan boleh di tengah-tengah kami, Bapak. Oke, iya. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, baik, wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Sudah makan, Pak? Sudah. Bapak kelihatan seger banget ya. Seger ya ampun ya. Bapak kesini sama siapa, Pak? Rame-rame sepabrik. Oh, bisa ae Bapak, rame-rame sepabrik. Oke. Okay. Pak Dadang, gimana nih Pak Dadang untuk acara hari ini yang sangat luar biasa sekali menurut kami berdua. Ini shopping surprise 50 tahun Cardinal. Kenapa bisa mengadakan acara seperti ini, Pak? Ya, 50 tahun kan usia yang luar biasa. Yeah. Usia emas. Emas ya, Pak ya? Ya. Jadi tahun 73 belum lahir ya. Belum, Pak. Iya, belum, Pak. 73 ibu saya juga belum kawin, oh. Pakainya kawin. Ya, gimana, Pak? Gimana, Pak? Ya, 73 saya kelas 3 SD. Oh, betul. Bapak aja kelas 3 SD, Pak, ya. Saya belum diproses, Pak. Belum diproses. Jadi sepanjang sejarah ini memang satu event yang luar biasa. Yeah. Ya, alhamdulillah kita patut bersyukur dalam perjalanan Menteri Garmen khususnya Brand Cardinal ini. Ya saya dengar langsung dari owner ya Pak Tony tentang sejarah multi. Dulunya kita hanya sebuah home industry, tapi kemudian berkembang besar. Ya. Pernah juga merajai market Timur Tengah karena dulu kita main ekspor juga. Jadi melengkapi yang diceritakan Pak Bobby ya, saya juga belum lama sih di sini. Belum ya, lama, Pak? Baru, oh, boleh tahu baru berapa, Pak? Baru 26 tahun. Iya, ya baru dong ya, Pak ya? Baru. Baru, masih panjang perjalanannya ya, Pak ya? Oke. Okay. Ya, perlu saya lengkapi ya, karena tadi belum disebutkan ya. Success story dari Cardinal Multi Garment. Ya. Ya. Kita sudah pernah dapat 3 award kelas nasional. Uh-huh. Ya. Award yang pertama tahun 96, okay. Yaitu Upakarti. Uh-huh. Kita ini pembina usaha kecil, ya. Pernah dapat itu tingkat nasional tahun 96. Kemudian tahun berikutnya 97 kita dapat Primania Harta karena kita tergolong salah satu eksportir non migas yang berprestasi. Iya. Luar biasa. Ya, kemudian terakhir tahun 2004. 2004. Primania Harta juga. Aha. Cuma kategorinya adalah pembangun merek global. Oke. Okay. Jadi kalau ditanya berapa banyak sih garmen di Indonesia yang ekspor pakai merek sendiri? Saya kira yang pertama di Indonesia yang pernah dapat award adalah Cardinal. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan luar biasa sekali ya. Oke. Bapak berarti kalau ini Cardinal sendiri dari dulu ada di sini atau berpindah atau ini tempat yang keberapa? Gimana? Ini head office yang kedua. Yang kedua? Ya, yang pertama di Jalan Karawang. Oke. Okay. Tapi sudah nggak di sana. Mm-hmm. Kalau sekarang kan dipakai taman ya. Oke. Okay. Jadi di sini tuh dulunya sebenarnya hanya gudang sama produksi. Mm-hmm. Tapi karena kami di sana sudah habis masa sewanya. Mm-hmm. Tahun 2015 kami di sini. Dari 2015? Di sini, lokasi di sini. Ini. Di sini ya, ya. Oke. Okay. Enak banget buat chill ya Pak ya, buat ngopi-ngopi ya, gitu nyaman ya. Nyaman banget ya ternyata kantornya ya. Oke, okay, mungkin yang terakhir sebelum kita mulai untuk mengeluarkan 50 unit motor listrik. Makna 50 tahun menurut Bapak gimana nih Pak? Menurut Bapak Pak Dadang gimana Pak? Makna 50 tahun. Itu usia parubaya ya. Parubaya. Kalau dalam siklus hidup itu adalah puncaknya kematangan. Oke. Okay. Ya. Tapi tantangan buat kita, kita aha, harus membuat siklus kedua. Kelahiran kedua. Jadi harus, jadi kalau grafik gitu kan, ini udah naik tuh. Hmm. Nah, jangan turun. Oke. Okay. Ya, harus bikin lagi. Okay. Kurva kedua. Wah. Tantangan buat kita semua. Mantap. Tantangan sekali Bapak lagi. Ibu. Waduh ya. Oke, okay, kalau begitu sudah siap Bapak untuk mengundi? Siap. Oke, okay, silakan bisa ke meja pengundian, meja eksekusi ya. Oke, okay, sebentar ya Pak ya. Ya, kita akan memulai untuk mengundi ya 50 unit motor listrik ya Vin ya. 50 unit motor listrik dan sekali lagi ini di shopping surprise 50 tahun Cardinal. Untuk Anda semua ini yang sedang menyaksikan kita di sini, nanti kalau misalnya ingin tahu informasinya lebih detail lagi boleh nanti cek di bawah sini.
ya, bisa dilihat ya. Ada nanti bisa website dicek dan ya, juga Instagramnya Kardinal di okay, kardinal.id. Betul sekali, nanti bisa langsung dicek di situ ya. Oke, sudah dan siap. Dan untuk tahapan ini juga ya, pembacaan pemenangnya ya, kita akan dibagi menjadi 5 kali pengundian. Di mana setiap undian akan keluar 10 nama pemenang yang akan disebutkan oleh kami. Oke, siap. Kalau begitu, Pak siapa? Dadang siap? Ya. Oke. Silakan Bapak. Ya. Oke, sebentar. Tunggu ya, sebentar. Oke, bisa dimulai? Ya, 1. 2. 2. 3. 3. 10 nama pertama yang akan mendapatkan motor listrik. Oke. Motor listrik loh, ini 50 unit motor listrik. Iya. Biasa ya hadiah-hadiahnya. Mantap. Fantastis. Wow. Oke. 10 nama 10. Pertama. Siap. Kita akan cek dulu ya untuk semuanya pemirsa yang ada di live kami di sini. Kita akan cek. Coba ada siapa saja, Vin? Piliza. Dari Kabupaten Bogor, Margarita Nepa dari Pontianak, Heri Santoso dari Sragen, Alvaris dari Palembang, Devina Kristi dari Malang. Oke, selanjutnya ada Muhammad Amri dari Sopeng, ada Ramli dari Pontianak, ada Tice dari Jember, ada Gina dari Sumedang, dan juga ada Irnawati dari Pekanbaru. Ini untuk 10 silakan bisa dicek oleh para saksi ya. Baik, sah. Sah? Oke, tepuk tangan. Iya, sah untuk pemenang 50 unit motor listrik. Ini baru 10 orang.